Buya Yahya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain dari tema, Buya, di tempat lama saya dulu, saya sudah nyaman sholat traweh 20 plus 3 witir. Kemudian saya di tempat baru, masjid saya mengadakan sholat traweh 8 plus 3. Saya sudah nyaman dengan sholat 20 rakaat. Yang saya lakukan apakah harus cari masjid yang sholatnya 20 atau setelah sholat di masjid itu yang 8 itu kemudian di rumah menambah 12 rakaat gitu. Baik. Dilihat, saya kembalikan kepada yang bertanya. Jika Anda termasuk orang yang malas, lebih baik Anda cari masjid lain lagi. Sebab takut Anda tambah nanti di rumah. Kalau Anda malas. Tapi kalau Anda orangnya tegar, Anda bakal bisa. Lebih baik Anda membuat perubahan di situ, ya. Mengajak orang setelah 8 selesai, ajak orang yang lain untuk nambah yuk. Karena pasti ada orang yang sama dengan Anda ingin pahala besar. Yang melakukan 8 rakaat dapat pahala, bukan bid'ah, bukan salah, ya. Tapi 20 double pahalanya, sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin. Anda sudah benar. Jadi dikembalikan kepada Anda, kalau Anda orang yang rajin dan bakal bisa melakukan sholat, ya, lebih baik Anda membuat perubahan di tempat tersebut. Membuat perubahan. Jadi 8 dikembalikan kepada 20. Tapi kalau Anda tidak mampu membuat perubahan, kemudian juga Anda sendiri kalau sampai di rumah, wah takut, tidak karu-karuan, maka lebih baik Anda meninggalkan tempat tersebut agar pindah ke tempat yang syiar 20-nya diangkat. Anda berkumpul dengan yang biasa dengan 20, maka cari yang 20. Karena apa? Mohon maaf, saya itu pemalas. Kalau teman saya dikit, ya jadi sedih dikit. Kalau 20 kan terpacu. Ini kan begitu. Jadi lebih baik kalau memang Anda tidak bisa buat perubahan, jangan sampai Anda termasuk membesarkan syiar. Tidak tahu ini madhab dari mana, kan begitu. Tapi tidak bid'ah loh ya. 8 rakaat sudah kami sampaikan, 8 rakaat, 2 rakaat pun adalah sunnah. Sunnah qiyamul lail. 10 rakaat sunnah qiyamul lail. Sebab tarawih Nabi enggak ada bilangannya. Seberapapun adalah disunahkan itu, sunnah Nabi. Cuma 20 rakaat dipilih para ulama, sudah saya sampaikan. Kenapa kok ulama 4 madhab pilih 20? 20 adalah pertama sunnah Nabi. Nabi melakukan qiyamul lail. Ada bilangannya ditentukan oleh Sayyidina Umar. Sunnah Khulafaur Rasyidin, double sunnah. Alaikum bisunnati sunnahku qiyamul lail di Ramadan, wa sunnati Khulafaur Rasyidin, dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mengambil hitungan 20. Makanya 4 madhab seperti ini. Maka di Indonesia itu madhabnya Syafi'i semua rata-rata. Maka semestinya mereka 20. Kalau ada yang enggak mampu, ya pulanglah malas, tapi jangan jadi imam. Kalau yang jadi imam diupayakan yang 20. Demi umat yang biasa 20, biar tetap terpacu untuk melakukan ibadah. Kalau ternyata Anda enggak mampu 20, karena Anda sudah terlalu tua barangkali, nah gitu ya, Anda jangan jadi imam. Biarpun nanti saya 6-6 pulang enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ayo kita kembalikan syiar yang lebih banyak. Ibadah bulan Ramadan kan bulan ibadah. Bukan bulan main kaplek. Bukan bulan main catur, bukan. Ya, sebab kalau sudah cepat selesai nanti khawatir mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Perbanyak ibadah. Bahkan setelah 20 rakaat, 3 rakaat, setelah itu mungkin ada yang lainnya baca Quran seterusnya. Bagaimana kita membuat budaya termasuk di masjid-masjid, tolong. Harus dihidupkan kalau perlu 24 jam. Sekarang ada masjid dikunci kan? Bukan begitu. Ada masjid dikunci. Kenapa dikunci? Kalau tidak dikunci, jamnya hilang. Yang disalahkan maling kan? Jangan disalahkan maling. Yang disalahkan selama ini masjidnya gak pernah dihuni sama orang. Makanya maling gampang. Kok nyalain maling? Nyalain orangnya pada kemana? Gitu loh. Maling yang disalahin. Coba di masjid terus. Mana maling bisa curi? Nah, maksudnya Ramadan itu masjid hidup terus, biarpun hanya 1-2 baca Quran, rengeng-rengeng. Jadi orang tuh kalau jam 3 malam mau berangkat ke masjid sudah yakin ada orangnya. Ke masjid masih gelap, balik lagi tidur. Itulah ya. Itu makanya yang ngurusi masjid harus orang yang giat, karena ngurusi masjid punya fungsi menghidupkan masjid dan mengajak orang lain. Maka harus ibadahnya yang paling banyak, Qur'annya paling banyak, biar orang meniru. Wallahu a'lam bissawab.